Jalan apa nih bos? Sancang ya, jalan Sancang kang. Dekat ini. Mau makan ini enggak? Siapa mau makan ini apa jualan nih kang? Persib 33. Oh, cireng bumbu. Oh, hebat hebat. Apa nih depan masjid ya bos ya? Berapa seporsinya kang? 5.000. Udah murah bener. Jadi digoreng, ini udah digoreng ya, belum? Udah, ini tinggal pakai bumbu. Jadi cireng ini apa sih kang tuh bos? Cirengnya ini, begini. Enggak, cireng ini apa lihat dulu? Cireng bumbu. Enggak, terbuat dari apa ya? Dari terigu. Oh terigu. Iya. Ya. 5.000 sebanyak ini? 5.000 iya. Gila, murah bener. Murah. Udah seporsi kang, coba dulu. Iya. Enggak didikitin aja, didikitin aja. Diambil saya beli 5.000, tapi ya, kasihnya seplastik kecil aja. Jangan banyak-banyak. Harga sama. 4 biji aja, 4 biji. Ini enggak kehitung ya? Iya. Ini ciri khas Sunda. Ciri khas Sunda nih kan? Iya, ciri khas Sunda. Telepon siapa yang bunyi, Bos? Saya. Oh, akan terima aja dulu, terima. Biarin aja. Terima aja mau pesan cireng kali, Kang. Terima aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Persib tadi kan hubungin kali Persib mau transfer pemain apa, Kang? Iya. Oh, cireng bumbu, Bos. Gimana segini, Bos? Ah. Gila. Apa perut teh? Kenyang langsung ya. Gila. Ya, ini kang. Oh, cinawan. Apa ngebubuin sendiri boleh kang? Ini ibu lagi amin. Eh, bu. Makan cireng dulu. Bumbuin sendiri boleh nih kang? Sabar, sabar. Enggak, nggak apa-apa, biar biar. Bercanda tadi. Apa tuh kang? Cireng bumbu. Cireng bumbu. Enggak, ini telepon bermanfaat. Enggak. Nagih hutang bukan? Kang siapa namanya kang? Bapak Ade. Oh, Bapak Ade. Bapak Ade siapa? Maskar. Maskar. Silakan kang, Pak, dibawa masuk. Nah, di gini. Oh, di bumbunya apa nih, Pak? Bumbu kacang. Oh, apa-apa. Terus dikasih apa lagi? Dikasih ini, tusuk. Oh, tusuk. Iya. Emang jualannya mulai dari jam berapa, Pak? Dari pagi aja. Sampai jam? Sampai jam 4. Oh, jadi mangkanya di mana, Pak Pot? Ya, saya mah keliling. Ini apa nih? Kang? Kang Eot. Ah, maksudnya Eot apa tuh? Kang Eot, eh, bosnya saya. Kang oh, Eot. Ini dagangan bos? Iya. Oh, udah berapa lama nih, Pak, ini? Ya, hampir 6 tahun lah. 6 tahun. Emang kelahiran mana, Pak? Asli mana? Saya dari Garut. Oh, Asgar ya? Iya. Begarutnya kecamatan mana, Pak? Kadungora. Dari Banyuresmi jauh ya? Jauh lagi. Yang kemarin apa? Musibah di mana tuh? Ya itu daerah apa? Tasik Salamu. Oh. Saya mah sebelumnya Kadungora. Desa apa tuh, Pak? Desanya? Saya. Karang Tunggal. Oh, Karang Tunggal. Petani banyak ya? Iya, petani. Oh, langsung dikelubungin, Bos. Ada yang mau makan enggak? Ada yang mau makan enggak? Jangan kalau ke sana jangan ini. Bos mau cobain bos? Gak usah. Cobain enak. Udah. Enak bumbunya. Enak bumbunya ya. Coba ada. Dulu. Ini yang mau beli ada nggak? Coba aja dulu. Coba ya, aja dulu. Ini dia. Ini bumbunya yang enak. Bumbunya enak. Iya. Oh, coba bumbunya aja bos. Rajanya bumbu. Raja bumbu. Oh raja bumbu. Oh, ntar nggak? Coba. Nggak. Ntar dulu dia bos. Ntar aja. Ntar. Siapa lagi? Yang ada nggak? Cewek-cewek yang mau beli kang? Saya beliin ada nggak? Yang beli. Biasanya saya bangkal di sini. Gimana? Nah, ini nih neng, neng. Cobain kan neng? Dibayarin neng. Gratis neng. Gratis tuh di. Neng mau cobain nggak? Neng. Ini gratis. Gratis ini. Malu Kang Eot dia. Habis Kang Eot disangkain Kang Peot. Iya, ya. Bosnya Peot. Oh, emang Peot bener. Adanya kurus. Waduh. Gitu. Kalau di Sunda kan Peot. Oh, jangan buang sampah sembarangan di depan. Oh, iya bener yang enak ya. Iya, bumbunya. Bos, tolong ambil bos, sorry bos. Jangan buang sampah sembarangan. Enggak dia. Bumbunya. Gila, bumbunya enak ya. Enak. Jadi di mana tempat bosnya di mana nih? Di Kiara Condo. Oh, Kiara Condo. Jadi Akang jualan dari pagi sampai jam? Jam 4. Oh, 4. Habis semua ya? Kalau enggak ini yang mentahnya ada boleh lihat enggak mentahnya kayak apa? Mentahnya sih? Ini, mentahnya. Oh, masih banyak nih Kang Yot. Iya, Kang. Baru atuh. Oh, baru keluar. Berapa nih? Berapa porsi kira-kira semua? Ini kira-kira berapa ya? Ada coba 61 aja. Hah? Berapa ya? Berapa kira-kira? 300 porsi lah. 300 porsi ada ya? Iya. Habis hari ya? 300 porsi. 300 porsi. 30. 300 porsi 1,5 juta 60 dong. 60 porsi lah. Hah? Enggak. 60 porsi. 100 mah ada kali. 100 ada kali. Enggak, kurang. Oh, kurang. 60. Oh, enggak sampai 500 sehari laku. Enggak. Ya, masukin lagi, Kang. Bagaimana, Bos? Rasanya, Bos? Nih, nih. Nah, nih. Neng, mau enggak, Neng? Gratis, Neng. Gratis, Neng. Gratis, Neng. Mau enggak, Neng? Mau, Neng. Cobain, Kang Ewat. Oh, enggak mau. Malu-malu padahal mau. Padahal mau. Dia belum ngerasain Kang Eot kali ya. Ya udah deh, saya bayar aja Kang. Maaf, udah nggak usah kembali, nggak usah kembali. Terima kasih Kang, banyak ya. Ini tanda terima kasih saya mati maaf tangan kiri Kang. Sama-sama. Boleh masukin YouTube Kang ya. Suka dukanya apa nih Kang jualan ini? Ya, dorong gini. Suka dukanya gimana kalau lagi hujan? Lagi hujan. Hujan kan Kang kabur. Neng mau nggak nih? Sampai habis. Neng mau? Nggak sampai habis gitu. Nggak sampai habis.
Jadi nggak sampai habis store ke bos, kan nggak ya, rugi. Habis store kayak gitu. Nggak bisa dibawa ke Garut dulu ya? Iya. Nggak bisa bawa. Tinggalnya di mana di bosnya Kaira Condong itu, Kang? Di sini aja saya mah kalau bosnya diambil so ini ke Kaira Condong. Oh, Akang tinggal di mana? Tinggal di sini aja di Sancang. Oh, di Sancang sini? Dekat ya. Oh, ada punya rumah apa gimana? Ya ada. Oh, hebat. Alhamdulillah. Gorengnya berapa lama sih gorengnya? Sebentar, cuman berapa lah 10 menit juga. Ini bumbunya apa aja, Kang? Bumbu kacang. Enggak, ini kalau ini. Iya, ini kan dimasak. Enggak, ini. Kalau ini bumbunya biasa aja, bawang. Masako, bawang. Masako, ya pakai itu apalah. Paling banyak orang berapa nih? Apanya? Beli, Kang. Neng, cobain, Neng. Paling banyak orang berapa nih beli? Ya, rata-rata 5.000. 5.000. Orang beli 1.000 dilayanin juga? Dilayanin aja kalau anak SD sekolah. Sekolah. Kantong plastiknya ini juga? Iya. Tekor kantong plastik dong, lah. Ya. Ini kok bawa ini buat apa, Kang? Ini mah cepung kering. Ah, buat apa tuh? Ya, kalau lengket dikasih ini. Oh. Ya deh. Makasih banyak, Kang, ya. Sama-sama. Bang siapa tadi namanya? Bapak Ade. Punya utang enggak, Pak? Hah? Kalau utang ya iya punya. Iya, utang ke mana, Pak? Wah, nah, utang ke mana? Wah, ke bank juga saya punya. Punya. Buat apa tuh, boleh tahu tuh? Ya, untuk keperluan apalagi istri saya sakit. Waduh, istri sakit lagi. Iya. Di sini apa di Garut? Di sini. Tapi enggak urus-urus yang itu BPJS, diurus BPJS. Ya, juga. BPJS diurus urus. Alhamdulillah, saya juga. Urus. Kalau enggak pakai JS, wah. Wah, cilaka ya. Benar, Kang. Jadi rutin diperiksa apa dirawat sekarang istrinya? Tiap hari di sebulan dua kali lah dirawat. Sakitnya apa itu? Sakitnya apa? Kayak kanker gitu. Oh. Dioperasi, udah dioperasi. Anak berapa orang? Anak 3. Oh, udah gede-gede ya? Udah pada keluarga. Oh, iya betul, bagus ya. Iya. Jadi dimasukin enggak? Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki ya. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Iya. Loh, kok isinya sekrup semua itu belum ada duitnya. Iya. Ya, Kang, silakan manggilnya bagaimana, Kang Eotnya? Enggak ya, diketok-ketok enggak? Kang beli gitu. Oh, jadi ada berapa gerobak Kang Eotnya? Banyak kalau bosnya. Kalau di sini ada 3 kayak di dalam itu ditaruh. Oh. Rasa sama? Sama. Kayak KFC. Ya. Kang Eot cuma bukan Kang Eot. Satu rasa. Ya. Rajanya bumbu ini. Raja bumbu. Iya. Juara bumbu. Oh, juara bumbu. Rajanya. Ya, silakan, Kang. Ya. Jalannya bagaimana? Makasih, Kang, ya. Semoga tambah laris, banyak dapat rezeki. Ada umur ketemu lagi, Kang Ade. Siapa tahu ketemu di Garut, ya enggak? Oh, cireng bumbu, Kang Eot. Oh, email ada ya. Telepon. Makasih, Kang, ya. Sama-sama. Bos, bagaimana, Bos? Kang Eot, coba sini. Sini. Kemana lagi? Kita ke sana. Sana aja. Sip. Bagaimana? Wah, ini langsung rame, kan? Orang laki-laki, cewek. Untung kita pergi. Cepat tahu petis, udah gitu. Pak Dodo mana? Belum makan, ya?